Ya, satu. Dikasih. Ini yang Pak Orang. Di seberang sana yang ada dari Gentong. Hati-hati kan? Bagel itu kan langkah di bagel itu harusnya idealnya sesuai aturan 24 sel. Ini sampai 30. Jadi akhirnya itu seperti plastik itu pecah. Baik, sebelumnya saya sampaikan terutama kepada keluarga korban, kami turut bela sungkawa kepada dua saudara kita dari ibu dan anak yang kena musibah ambruknya sekolah SDN Gentong. Nah, begitu kejadian kami langsung perintahkan untuk membentuk tim untuk mendalami sebab akibat daripada runtuhnya bangunan sekolah, di mana dari lapor, dari Dirkrimsus, dari Krimsus, dan tadi malam kami langsung pimpin gelar dan sudah di hasil gelar kami ada beberapa dan tadi malam juga sudah kami amankan tersangka, ya sudah dua orang, yaitu inisial D dan inisial S. Jadi Kota Kediri, ya, yang mana ini akan di dalam dikenakan pasal 359, ya, karena lalainya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Dan ini akan kami kembangkan terus, begitu juga dalam kasus dugaan tidak pidana korupsi. Karena ini ada menggunakan anggaran dana anggaran yang mungkin nanti akan kami telusuri, ya. Sementara ini ada satu yang mungkin kami lagi dalami untuk bisa nanti dijadikan tersangka. Jadi ini dengan ini ada berbeda. Ada pasal yang memang 359 yang pasal yang adalah tindak pidana korupsi. Dan ini kita akan proses secara lanjut karena ini runtuhnya ini sungguh membuat kita juga kecewa karena ya harusnya tidak seperti ini. Seandainya ini murid-murid ini ada di kelas semuanya, karena saya mendapat laporan sebagian itu meninggalkan kegiatan olahraga di luar. Saya lihat langsung sangat prihatin dan laporan dari lapor ini konstruksi bangunan ini udah gagal konstruksi dan ngawur, tinggal tunggu rubuhnya. Dan kami dapat laporan dari penerimaan BPK juga sudah menyampaikan, loh seperti ini tidak sesuai dengan spek, tapi karena ada sesuatu hal yang akan kami dalami, ya ini akibatnya runtuh, ya karena BPK sudah menyampaikan ini akan runtuh, tapi tidak tahu kapan enggak. Nah ini sebenarnya sudah ada ketakutan itu. Nah, ini akan kami dalami. Pak, dua tersangka itu dari pihak swasta, kontraktor atau gimana Pak? Dari pihak swasta. Ya. Swasta. Nanti yang lainnya yang jelas akan kami periksa semuanya. Terus berarti ada keterlibatan dari ASN juga Pak? Kita lihat nanti, ya nanti dengan Dirkrimsus, ya yang jelas sudah mengarah ada ke sana. Pak boleh tahu nama CV-nya atau PT-nya Pak yang? Ada dua yang digunakan benderanya, ya kita sedang kami dalami. Ya. Namanya Pak? ADL dengan DHL. Ya. Anggaran tahun berapa itu? Ada di dalam 2012. Ya. 2012. Sudah ditahan kedua tersangka itu Pak? Yang sebagai 359 itu sudah ditahan. Sudah tadi malam dia tangkap. D dan ST Pak ya? Iya. Ditangkap di Kediri tadi? Di Kediri. Yang saya tahu atau memang belum, Pak, ya? Asalnya orang Kediri atau gimana? Nah, saya belum tahu nanti. Katanya melarikan diri. Pertama enggak?